Yohanes Leimena, lahir di Ambon, Maluku, tanggal 6 Maret tahun 1905 meninggal di Jakarta, tanggal 29 Maret tahun 1977 pada umur 72 tahun, merupakan seorang tokoh politik yang juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh politik yang menjabat sebagai menteri paling lama di bawah Presiden Soekarno, dengan total masa jabatan hampir 20 tahun. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sejahrir II, 1946, sampai Kabinet Dwi Kora III, 1966, baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menko Distribusi, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dan mengetuai Partai Kristen Indonesia, Parkindo, antara 1950 hingga 1961. Leimena berasal dari Ambon, Maluku, sebagai seorang beragama Kristen dan berorang tua guru. Sebagai seorang anak-anak, ia pindah ke Cimahi tahun 1914 dan tak lama kemudian Batavia untuk mengejar ilmu. Ia turut serta dalam pergerakan kebangkitan nasional, sebagai anggota Jong Ambon dan sebagai panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua. Dalam perihal keagamaan, Leimena juga aktif dalam gerakan Oikumene. Selulusnya dari STOVIA tahun 1930, ia bekerja di berbagai rumah sakit, mulai di Batavia sebelum pindah ke Bandung. Selama pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai direktur rumah sakit di Purwakarta dan Tangerang. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Leimena memulai karirnya dalam pemerintah sebagai Wakil Menteri Kesehatan, lalu sebagai Menteri Kesehatan. Ia juga merupakan seorang diplomat yang diutus ke perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, Roemrooijen, dan Konferensi Meja Bundar. Leimena membantu pendirian Parkindo selama masa ini, dan mulai menjadi ketua umum sejak 1950. Dalam karirnya sebagai Menkes, Leimena memprioritaskan pencegahan penyakit di wilayah pedesaan dan melandasi sistem puskesmas yang kini ada. Leimena juga sempat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Distribusi, sebagai salah satu menteri yang paling dekat ke Presiden Soekarno. Leimena sangat terdampak oleh peristiwa-peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 mengingat rumahnya sempat diserang. Dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung seusai peristiwa tersebut, Leimena dianggap telah memberikan nasihat yang mencegah pecahnya perang saudara kepada Soekarno. Ia juga merupakan salah seorang saksi ditandatanganinya Super Semar pada 1966. Selama masa Orde Baru, Leimena tidak lagi menjabat menteri, tetapi ia masih aktif dalam politik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sementara banyak koleganya yang dipenjarakan. Ia wafat pada tahun 1977 dan dijadikan Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2010. Masa muda. Leimena dilahirkan di kota Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret tahun 1905. Ayahnya, Domingus Leimena, merupakan guru yang diperbantukan ke sekolah dasar di Ambon, dan ibunya Elizabeth Sulilatu juga merupakan seorang guru. Selama kanak-kanak, Leimena biasa tinggal di kota Ambon itu sendiri atau di kampung-kampung asal orang tuanya di Ema atau Lateri. Domingus Leimena merupakan keturunan dari Raja Ema, dan keluarga Leimena merupakan pemeluk agama Kristen. Domingus meninggal saat Leimena berusia 5 tahun dan Elizabeth menikah lagi, sehingga Leimena pindah ke rumah paman dan bibinya sementara ketiga saudaranya tinggal bersama ayah tiri. Selama di Ambon, Leimena bersekolah di Ambonse Burger School yang berbahasa Belanda. Pada tahun 1914, Leimena pindah ke Cimahi, Jawa Barat, karena pamannya diangkat menjadi kepala sekolah di sana. Setelah 9 bulan, pamannya dipindahkan lagi ke Batavia, sehingga Leimena turut ke sana. Di Batavia, Leimena sempat belajar di Europese Lagere School, ELS, setara sekolah dasar, tetapi kemudian pindah ke Paul Kruge School. Leimena melanjutkan studinya ke salah satu Mir Uit Gebreit Lager Onderwijs, Mulo,
setara SMP yang dikhususkan untuk murid Kristen. Selulusnya dari Mulo, Leimena berniat untuk lanjut ke Hogereberge School, HBS, setara SMA atau Sekolah Teknik Koningin Wilhelmina School, KWS, tetapi bibinya melarang masuk HBS dan ia gagal seleksi KWS. Ia juga ditolak saat melamar kerja ke kantor pos dan kantor kereta api, sampai akhirnya ia diterima di Sekolah Kedokteran STOVIA. Selama studinya di STOVIA, Leimena aktif dalam organisasi pemuda seperti Jong Ambon dan Kristen Studenten Vereniging, perkumpulan pelajar Kristen. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh dalam organisasi Jong Ambon, di masa ketika banyak organisasi Ambon yang terbelah antara mendukung gerakan kebangkitan nasional Indonesia atau mendukung pemerintah Hindia Belanda. Di bawah Leimena, Jong Ambon awalnya mengambil sikap netral. Karena pergaulannya dengan tokoh-tokoh Sumatera seperti Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin, Leimena bergabung dengan Perhimpunan Teosofi. Pergeseran pandangan Leimena ke arah mendukung kemerdekaan Indonesia berlangsung selama pertengahan 1920-an, didorong oleh dibentuknya Partai Nasional Indonesia oleh Soekarno dan berkembangnya Perhimpunan Indonesia di Belanda. Leimena menjadi salah seorang anggota panitia dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926 dan juga Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Gerakan Oikumene yang pada masa itu baru mulai masuk Indonesia juga menarik perhatian Leimena. Ia lulus dari STOVIA tahun 1930. Karir. Masa Hindia Belanda. Selulusnya dari STOVIA, Leimena mulai bekerja di Sentra Al Burger Jik Sikenhuis, sekarang RS Cipto Mangunkusumo. Ia sempat ditugaskan ke Keresidenan Kedu seusai meletusnya Gunung Merapi, sebelum pindah ke RS Sending Immanuel di Bandung. Di Bandung ia diberikan tanggung jawab untuk melatih perawat-perawat baru sejak tahun 1936, dan ia bekerja sama dengan sejumlah bidan dan klinik yang beroperasi di sekitar rumah sakit, karena banyak rakyat muslim setempat yang ragu untuk berobat ke rumah sakit misionaris Kristen, Leimena memulai sistem pengumpan dengan poliklinik-poliklinik di desa-desa yang dijalankan oleh mantri-mantri setempat untuk menyediakan pelayanan kesehatan, khususnya fungsi pencegahan penyakit. Selagi menjadi dokter, ia juga melanjutkan studinya dan pada tahun 1939 ia lulus dari Genis Kundige Hogeschool Batavia dengan spesialisasi penyakit hati. Pada tahun 1941, ia ditunjuk menjadi kepala RS Banyu Asin di Purwakarta. Seusai invasi Jepang, RS Banyu Asin sempat diduduki pasukan Jepang sementara sebelum Leimena diperbolehkan kembali bekerja. Leimena ditahan oleh tentara pendudukan Jepang pada tahun 1943, kemungkinan karena perkawanannya dengan Amir Syarifuddin atau karena ia merawat tentara Belanda yang terluka dalam pertempuran Kalijati. Selama 6 bulan di dalam tahanan, Leimena dipukuli oleh tentara Jepang. Ia dilepaskan setelah merawat perwira Kempeitai yang terjangkit malaria sampai sembuh, tetapi tempat kerjanya dipindahkan dari Purwakarta ke Tangerang. Revolusi dan RMS. Leimena masih bertugas di Tangerang sewaktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Seusai tewasnya 30 orang kadet TKR dalam peristiwa Lengkong, Leimena merawat sejumlah korban luka dan selama menjalankan tugas ini Leimena bertemu Soekarno yang menjenguk korban. 2 bulan setelah peristiwa ini ia diundang untuk menjadi Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Sejahrir II. Awalnya ia menolak karena tugasnya sebagai dokter, tetapi kawannya Amir Syarifuddin mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Leimena ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I yang dibentuk tanggal 3 Juli tahun 1947 dan terus menjabat sebagai Menkes sampai jatuhnya Kabinet Wilopo pada tahun 1953. Selama periode revolusi, Leimena juga berperan dalam pendirian Parkindo tahun 1947 dan menjadi anggota pimpinan partai. Belakangan Leimena ditunjuk menjadi Ketua Umum Parkindo seusai Kongres 3 Parkindo April tahun 1950. Di luar jabatannya sebagai Menteri, Leimena juga menjabat Ketua Umum Organisasi Pemuda Indonesia Maluku,
PIM, suatu organisasi ciptaan Yohanes Latuharhari yang beranggotakan pemuda Ambon yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun kedua tokoh tersebut dihormati oleh anggota-anggota PIM, pengaruh mereka atas kegiatan PIM sehari-hari terbatas karena kurangnya koordinasi PIM yang bergerak di Indonesia Timur dengan tokoh-tokoh di Pulau Jawa. Selama menjabat menteri, Laimena awalnya tinggal di Jakarta, tetapi pada tahun 1946 ia pindah ke Yogyakarta karena tentara Belanda yang kelamaan semakin banyak di Jakarta. Laimena dikirim sebagai anggota tim perundingan dalam berbagai perjanjian, perundingan Linggarjati tahun 1946, perjanjian Renville dan perjanjian Roemrooijen tahun 1948, dan konferensi Meja Bundar tahun 1949 sebagai anggota delegasi militer. Laimena merupakan salah seorang menteri RI yang tidak tertangkap selama agresi militer Belanda II, dan pada bulan Januari tahun 1949 ia turut berunding dengan perwakilan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Setelah kedaulatan diserahkan ke Indonesia, Republik Maluku Selatan dideklarasikan di Ambon, sehingga Laimena diutus sebagai kepala juru runding pemerintah, misi Laimena beserta kapal perang Kri Hang Tuah. Sebelumnya, Laimena berencana terbang ke Ambon, tetapi keputusannya dianulir Menteri Pertahanan. Para pemimpin RMS tidak bersedia menerima undangan Laimena untuk berunding di atas kapal Hang Tuah dan meminta agar perundingan dilangsungkan di atas kapal berbendera netral di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga meminta agar dalam perundingan RMS diberlakukan sebagai suatu negara merdeka, dan permintaan ini tidak dapat diterima tim perundingan Indonesia. Setelah beberapa kali gagal, Laimena kembali dikirim pada Juni tahun 1950 untuk mencoba lagi, tetapi kali ini gagal karena tidak adanya jalur transportasi ke Maluku. Pada tanggal 27 September Laimena diutus kembali ke Namlea, Buru dengan wewenang memberikan amnesti ke pemimpin RMS dan untuk merundingkan otonomi khusus, tetapi sehari kemudian TNI mendarat di Ambon sebelum perundingan dapat bermulai. Sebagai Menkes, ketika perang kemerdekaan sudah usai, kondisi layanan kesehatan masyarakat di Indonesia berada di bawah harapan para pemimpin republik, dikarenakan pemerintah kolonial yang kurang peduli, malnutrisi dan pengambil alihan rumah sakit selama pendudukan militer Jepang, ditambah lagi oleh keributan selama masa perang kemerdekaan. Sebagai Menteri Kesehatan, Laimena memandang kesehatan masyarakat sebagai komponen penting untuk pembangunan Indonesia dan untuk memajukan sosioekonomi masyarakat, dan karena itu ia berfokus untuk mengembangkan sistem profilaksis, pencegahan, dan kebersihan di wilayah-wilayah pedesaan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan zaman kolonial, yang memfokuskan pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan. Pada tahun 1950, pemerintah daerah Bandung merintis proyek kesehatan yang berdasarkan jaringan rumah sakit misionaris seperti tempat Laimena sempat bekerja, dengan sejumlah klinik di pedesaan yang mendukung jalannya pelayanan dari rumah sakit pusat di kota. Sistem ini dijalankan dengan sistemnya sendiri dan diarahkan oleh dokter kepala di tingkatan kabupaten. Sistem ini, yang dikenal dengan istilah Bandung Plan, alias Laimena Plan, didukung oleh Laimena, dan berdasarkan hasil kerjanya di RS Zending Immanuel. Bandung Plan ini awalnya direncanakan akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, tetapi rencana ini batal karena masalah administratif dan ketersediaan anggaran. Di luar kedua masalah tersebut, ketersediaan dokter menjadi faktor negatif lainnya, karena banyaknya dokter warga Indonesia yang menjadi perwira militer atau politisi, sementara dokter keturunan Eropa banyak yang meninggalkan Indonesia setelah Perang Kemerdekaan. Meskipun implementasi awalnya menemui banyak rintangan, Bandung Plan menjadi landasan dari sistem puskesmas yang mulai diluncurkan pada akhir tahun 1960-an. Di bawah kepemimpinan Laimena, sejumlah UU yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Antara lain, UU ini mencakup aturan yang mewajibkan dokter bekerja sebagai dokter pemerintah minimal 3 tahun sebelum menjadi dokter swasta, memperbolehkan pemerintah melarang klinik-klinik swasta,
dan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih jasa medis swasta dalam keadaan genting. Pada tahun 1952, Leimena juga merumuskan peraturan yang membatasi perizinan membuka praktek kesehatan hanya kepada dokter yang memenuhi kualifikasi, dan bukan kepada praktisi medis lain seperti perawat atau bidan. Dalam hal gizi, Leimena membentuk lembaga makanan rakyat yang berfungsi mendidik masyarakat mengenai nutrisi. Pada tahun 1953, Leimena melakukan kunjungan kerja ke Eropa dengan pendanaan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Di Eropa, ia mengamati sistem kesehatan publik di Norwegia, Britania Raya, National Health Service, dan Yugoslavia. Dalam perjalanan pulang, ia juga berkunjung ke Mesir, India, dan Singapura untuk turut serta dalam kuliah dan diskusi publik selain juga mempelajari sistem kesehatan di sana. Leimena terkesan khususnya oleh sistem kesehatan di Norwegia yang mengaitkan pentingnya asupan gizi dan kondisi kerja dalam kesehatan publik. Dalam hal urusan luar negeri, Leimena khawatir akan kemungkinan bantuan kesehatan yang digunakan negara maju untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan politik internal Indonesia, sehingga ia menyerukan agar bantuan kesehatan diberikan tanpa syarat. Periode pertamanya sebagai Menkes berakhir tanggal 30 Juli tahun 1953, dan belakangan ia kembali menjabat sebagai Menkes dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam bulan-bulan terakhir Kabinet Burhanuddin Harahap, Leimena diutus ke Jenewa untuk merundingkan masalah Irian Barat dengan Belanda. Meskipun delegasinya berhasil mendapatkan persetujuan delegasi Belanda untuk dihapuskannya Uni Belanda Indonesia dan sejumlah konsesi ekonomisi lainnya, pergolakan politik di Indonesia mengakibatkan delegasi tersebut dipanggil kembali. Leimena tinggal di Jenewa selama beberapa waktu dan merasa frustasi, sampai ia sempat mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya karena merasa seperti nelayan yang sudah menangkap ikan, disuruh dilempar kembali. Setelah jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo dengan sengaja tidak mengundang menteri-menteri dalam kabinet tersebut untuk kembali menjadi menteri, sehingga Leimena tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Sekitar waktu itu, Leimena sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Dapil Maluku dan Fraksi Parkindo seusai pemilu 1955, meski ia tidak mengangkat sumpah sebagai anggota DPR, dan belakangan mengundurkan diri pada tanggal 10 Agustus tahun 1959. Ia belakangan ditunjuk menjadi anggota konstituante dan menjadi wakil ketua, sampai ia belakangan ditunjuk kembali menjadi menteri. Di luar jabatan menterinya, Leimena turut serta dalam organisasi Dewan Gereja Indonesia, sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan terpilih sebagai wakil ketuanya pada tahun 1950. Jabatan ini dipegang Leimena sampai tahun 1964, dan antara 1964 sampai ia wafat ia memegang jabatan ketua kehormatan. Pada tahun 1950 juga, Leimena mendirikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.